Oke, bakalan kita mulai nih yang baru-baru nih ya. Di sini ada telur puyuh, terus ada salmon, ada chorizo. Tapi chorizonya beef ya? Beef halal chorizo, ya? Halal. Terus di sini ada unagi, eel ya. Eel itu apa? Belut. Ada belut, guys. Sukune keju, benar baru. Ini guys, asparagus. Ada asparagus bosku di sini. Asparagus sayur mahal loh. Ada di sini, mantap. Dan ini lucu banget, enoki goreng. Enoki goreng. Ini pertama kalinya sih aku lihat di yakitori ada enoki goreng. Nah, ini kulit. Yang udah biasa ya. Ini udah biasa ya kulit, cuman ini enak banget. Ini the best skin crispy yang pernah aku makan. Terus ada chicken wing. Chicken wing kok nggak salah udah lama deh. Ada. Iya, emang ada dari waktu itu. Nah, tadi kita untung ya, udah ganjel dulu. Sekarang di sini kita minum dulu yuk. Ayo. Oke, nih salmon buat kamu nih. Yeay. Gue juga cobain salmon ya. Salmonnya tuh gede loh, tebel loh. Medium loh. Dia jadi dalamnya enggak matang, luarnya matang. Oh ya, jadi masih juicy banget, guys. Coba dimakan. Cobain ya, guys. Bismillah. Oh my god. Meletus enggak? Ya apapun. Ini fresh banget. Serius. Ini pakai nasi putih enak banget sih. Mantep. Ada lagi, ada guys. Ada lagi. Oh, ini baru nih. Crispy nori ya ini. Ini crispy nori terus pakai apa ini? Oh, ini appetizer, guys. Lihat tuh. Jadi kayak kanape ya. Ini apa nih? Ini ada tapas noniku. Jadi fusionnya antara Spanyol dan Jepang. Wih, ini daging short plate. Iya, daging short plate dibikin kayak model meatball gitu. Terus di atasnya ada keju mozzarella. Terus sama dikasih saus sama butter, kita bikin sendiri juga. Ini jahe ya? Hah? Jahe? Iya, ginger. Pickle ginger. Gari. Terus yang sebelah situ? Terus ini ada tapas noumi. Jadi tapas noumi itu ada tempuranya sama kayak gitu. Untuk crispy-crispy. Terus sama ada salmon. Terus juga di dressing pakai tamari sauce. Sama ada di atas ada edamame-nya. Chef Bani, thank you. Terima kasih. Kita tunggu nasinya, kita langsung makan dulu tapasnya, guys. Enjoy. Thank you, bro. Oke, guys, kita bakal nyobain tapasnya nih. Cheers, ayo makan. Crispy banget. Mantep, pakai jahe enak loh. Ini cocok banget. Jadi makanan-makanan pendamping. Kalau kamu lagi minum-minum santuy, terus makan ini cocok banget untuk snack. Apalagi di sini sekarang kalau weekend tuh ada karaoke. Jadi karaokean sama teman-teman, koko-koko, makan begini cocok banget. Dan di sini tuh boleh ngerokok di dalam, guys. Emang boleh? Nah, coba salmon. Kita kasih lime dikit. Lemon, sorry. Bukan. Nih, guys. Ush. Aku yang banyak. Banyak, oke. Okay. Aduh, kena mata aku. Sorry. Oke. Okay. Cheers. Makan. Aku bukanya. Mantep. Enak banget. Apa ini? Salmon skin. Wow. Oh my god. Ada salmon skin juga. Dulu enggak ada ya? Kita langsung coba aja nih, guys. Salmon skin. Masih panas. Pakai mayo ya? Iya. Asli. Cheers, ya makan. Crispy banget. Ini udah sekelas izakaya Jepang loh. Yakitori izakaya di Jepang. Rasanya kayak gini. Cuma ini bumbunya emang lebih manis. Mungkin disesuaikan sama orang Indonesia ya? Benar, karena aku suka banget, cocok banget. Coba yang asparagus. Ya makan. Gila, mantap. Pakai asparagus jadi enak dan sekenyus. Jadi gak cuma si beefnya doang yang nyoy-nyoy. Dalamnya ada crunchiesnya. Jadi, suka. Asparagusnya tuh dia gak terlalu mateng. Jadi dia crunchy banget, fresh banget dapet. Nah ini salah satu favorit gue, guys, yang enoki. Mantap, guys. Mantap banget, karena jus dari si mushroom atau si jamur enokinya itu keluar semua. Ada nasi, guys. Ini butter rice ya? Nori rice. Oh, nori rice. Nih, guys. Wow. Nah. Gokil. Ini premium sekali nih, guys. Nah, guys, ini
kita nggak perlu ke Jepang sih. Well, perlu sih untuk teman-teman. Kita kalau kangen masakan Jepang, tinggal kesini, udah dapet. Lihat masih panas nasinya. Wow, kelihatan kan? Wow. Asapnya itu ya. Enak. Kok ada wangi truffle-nya ya? Apa enggak ya? Ini kamu gak akan suka karena ini manis. Manis aku gak, emang gak pernah suka unagi. Even though unaginya disambelin, aku gak suka. Ini unaginya sama sekali gak ada bau anjir. Manis, gurih, empuk banget. Aku di surga. Aku di surga. Kalau aku maunya salmon. Oh, silakan. Nih, salmon lagi. Aku paling suka salmonnya sih, guys. Ajar. Entah kenapa. Ini aku pakai telur apa? Puyuh. Telur puyuh. Nah, ini kesukaan aku nih. Telur sama salmon. Ayo makan. Biasanya cabai rawit nggak sih sebetulnya? Pertanyaan aja. Cabai rawit? Mau minta cabai rawit kalau ada. Kita sekarang cobain momo ya. Makan. Gila. Momonya juicy, terus ada daun bawangnya kan. Mantep. Aus. Minum dulu ya. Gila. Asli great tea. Kita pakai chili flakes. Bismillah. Tapi karena ada salmon ya, aku paling suka salmon. Ya kecuali lewat semua. Karena aku suka salmon. Jadi aku kalau kesini pasti milihnya salmon. Karena ini aku penasaran nih. Ya karena kamu suka banget sukune ya. Aku suka banget sukune dan aku suka keju. Jadi bercampur jadi satu. Kita coba yang enak gak? Terakhir sih juicy banget. Sukunnya enak. Mantap. Biasanya sukunnya pakai si telur itu kan? Ya. Kayak gue cobain juga sukunnya keju. Karena waktu dulu gak ada nih. Telurnya dipakein ini juga ya. Dipakein apa? Tare. Tare. Makan. Mantap. Juicy bos. Ya, mantap banget. Pakai nasi. Gak nyaman semua guys. Ini dari tadi kan makanannya soft-soft semua ya. Butuh sesuatu tekstur. Nah, di sini ada dua kulit. Ada kulit yang dipanggang, ada juga kulit yang digoreng. Yakikawa. Yakikawa. Makan. Yakikawa ini crispy tapi dalamnya masih soft. Masih kenyal. Dan bagian luarnya itu karamelis banget. Dan ada wangi smoky-nya. Kalau aku lebih suka yang crispy. Nah, cobain. Kawafura ini. Jadi dia digoreng. Yang tadi aku bilang, ini tercrispy yang pernah aku makan. Coba, coba. Oh my God. Terus dia mayonnaise-nya tuh enak. Iya, yeah, nggak kemanisan, nggak terlalu pedes, balance. Kayak mentai gitu. Iya, yeah. Saikoro guys. Saikoro. Kita colok ke sini ya. Saus telur. Biar tambah gurih. Makan. Saikoronya pakai apa namanya? Truffle ya. Truffle. Mantep. Aduh, aku cinta banget salmonnya. Ini fresh banget loh salmonnya. Berapa ya harganya nih? Melepuh di dalam. Cool guys. Medium jadinya enak banget. Dan kalau medium nggak fresh itu udah pasti amis. Amis dan tajam-tajam di lidah gitu. Ini fresh banget salmon. Bisa nggak? Wih, jago. Sekarang juga di sini ada yang baru nih, yakitori isinya keju mozzarella. Ini party food banget. Mozzarella. Lihat. Gila. Kita makan ya. Menetus. Enak, milky banget ya.
Hah? Aku. Ini favorit kamu banget nih. Hmm. Jadi kamu tuh suka yang salmon, yang mozzarella, asparagus. Hmm. Ini guys, ini salah satu yakitori legendary dari sini. Jadi ini daging sapi, tapi dikasih kulit ayam. Lihat mantap. Ya makan. Kulit ayamnya crispy banget. Jadi percampuran dari brisket sama kulit ayam. Gila, ini semua beef and chicken. Kenikmatan di dunia. Dalam, kalau kalian pecinta gurih-gurih, crispy-crispy, fatty-fatty, wah gila. Kita, gue mau biar lucu tuh, pakai plastik. Karena di sini gak ada cabai rawit guys, tadi aku request untuk beli gorengan supaya bisa ambil cabai rawitnya. Why not gitu kan? Nah, ini baru enak nih guys, nih. Aku bagi salmon ini boleh? Ajar. Nih, aku tumpahin ke kamu sana. Nah. Ah, lo. Jadi gini guys cara makannya ya. Ini salmon. Ada mame ya. Mana sih, susah banget. Sama cabai rawit ya. Nih, bersama guys. Coba pakai nasi. Mantap. Cobain, enak banget tuh menu lo. Salmon, nasi, dan cabai rawit ya. Hmm. Boom. Salmonnya ada? Ada. Nih. Salmon, nasi, cabai rawit. Ya makan. Krenyes-krenyes oncoy. Enak ya? Kekurangannya di sini cuma pedes doang. Iya, surat terbuka untuk teman-teman erotika ya. Erotika ya. Kalian wajib menyertakan cabai rawit potong karena itu pasti orang Indonesia nyari di yakitori Jepang aja itu udah ada cabai rawit. Oh ya, enak sih pakai cabai rawit jadi to the next. Next level kan? Hmm. Cabai rawit ya. Masukin sama ini. Kamu mau coba chorizo, aku coba chicken wing ya? Ya. Cobain ya. Mantap, Pak. Kita coba chicken wing ya, guys. Pakai cabai rawit. Cocol pakai mayo. Mantap. Ya, makan. Gak, pakai cabai rawit. Penting banget. Rasanya jadi gak cuma gurih, manis, asin, cuma ada pedesnya. Next level. Ayo dong, erotikai, sediakan cabai rawit ya. Langsung. Iya, langsung bangun, ini mantep. Yaudah, kita bakal coba nyabisin. Dan kita ajak yang lain juga makan-makan. Kita buka puasa bareng ya. Tadi, soalnya buru-buru, kita pengen langsung kesini, takut keburu rame. Ayo makan. Semua itu dia review kita di Erotikai dan Five Monkeys. Kamu lebih enak mana kalau buka puasa? Dua-duanya enak sih. Dua-duanya enak, cuman kalau misalkan mau makan berat pakai nasi di sini. Kalau mau makan yang simple di Five Monkeys. Berarti cocok dong. Kita tadi sebelum makan berat ganjel dulu. Benar, karena kita buka puasa kan. Iya, benar. Ah, jadi guys, kalian kalau penasaran langsung datengin aja Erotikai dan Five Monkeys. Kita bakalan kasih alamatnya di description box dan semua sosial medianya ya. Tapi ini super super recommended dan kita turut happy ya buat Erotikai dan semua timnya sudah level up dari UMKM yang biasa sekarang udah menjadi proper bisnis ya. Dan kita doain semoga kedepannya bisa buka cabang di mana-mana dan Amin. Semakin mantap ya. Oke okay guys, thank you banget udah ngikutin episode kita kali ini. Gimana? Kalian suka nggak rekomendasi buka puasa kita kali ini? Ya, kalau kalian harus coba sih. Kalau misalkan kalian suka, ntar kita kasih lagi dua rekomendasi untuk buka puasa di tempat lain. Mungkin di Jakarta Utara, Timur, atau kalian Barat. Kalian komen aja di bawah, kalian lebih banyak dari Jakarta mana. Jadi nanti kita bisa cari-cari di mayoritasnya. Oke, okay, kalau gitu. Thank you udah ngikutin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.